Dari tadi juga jenazahnya ringan banget. Ini balasan untuk hamba Allah yang bertakwa. Iya kan, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya udah, Bapak-bapak. Kalau gitu kita makamkan jenazah yang satu lagi. Pelan-pelan. Bismillah. Ustaz, dingin sekali Pak Ustaz. Kayak di gua es. Astagfirullahaladzim. Ya udah, naik dulu, naik dulu. Naik. Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Rinding gak? Ya kan? Nah, iya sih. Perasaan saya gak enak. Penciuman saya juga gak enak. Teh, lu sih tuh. Lu apa? Ngomong, lu tadi ngomongnya begitu. Kamu ngeliat. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah Bu Risma ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Amin. An la tudiba hadhil mayyitati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah, Pak Ustaz. Makamnya harum banget, Pak Ustadz, seperti disiramin parfum. Pantesan ya, dari tadi juga jenazahnya ringan banget. Ini balasan untuk hamba Allah yang bertakwa, iya kan, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sungguh Allah bersama orang-orang yang takwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya udah, Bapak-bapak. Kalau gitu kita makamkan jenazah yang satu lagi. Pelan-pelan ya. Bismillah. Pak Ustadz, dingin sekali Pak Ustadz. Kayak di gua es. Astagfirullahaladzim. Ya udah, naik dulu, naik dulu. Naik. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Yang lainnya mau kena air, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya barang siapa melakukan kejahatan dengan sesembahan lainnya dan membunuh orang baik-baik, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah dan akan mendapatkan azab yang selamanya dia tidak akan pernah lepas sebelum dia bertobat. Auzubillahi minasyaitonir. Gimana kabarnya suaminya almarhumah? Sekarang dalam proses pencarian, Pak Ustaz. Semoga lekas ditemukan. Amin. Harus lari kemana lagi nih? Wah, ini ada truknya nih. Mas, 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 stop, mas! Boleh ikutan ya, Mas? Ya, boleh, boleh. Yuk. Bang, cepetan Bang masuk, Bang. Jadi, Bang. Pegangan. Gimana, Bang? Aman? Aman. Wah, benar, Bang. Orang dingin banget nih.
sial. Gue bisa mati lama-lama di sini. Mudah-mudahan mereka bisa lolos dari kampung ini. Itu persis kayak apa almarhum si kejadiannya Bu Isma. Iya, sama. Teh, kamu tuh jangan terlalu empati samanya yang namanya kemanusiaan, apalagi masalah Ariel sama Dini. Track record-nya juga udah jahat. Wajar dia dapat ganjaran mati seperti itu. Jadi begini. Merinding gak? Ya kan? Iya sih. Perasaan saya gak enak. Penciuman saya juga gak enak. Teh, lu sih. Tuh. Lu apa? Ngomong, lu tadi ngomongnya begitu. Bang, daging, bang. Awarin apa sih? Gak mau kalau daging. Lontong. Toge. Bihun sama bumbu kacang mau dah, saya kan daging ketoprak. Dekat dagang daging, Us. Saya nggak beli daging, saya nggak makan daging. Kolesterol. Lu sih, lu yang ngomongin dia, jadi nongol tuh. Apaan? Lu tadi, kesiannya. Si Dini sama si Ariel meninggal begitu tragis. Sama kayak emak siapa tuh lu? Tapi saya kan bilang kasihan, ininya aja yang jahat. Kamu, kan kamu yang ngomong. Saya kan bilang kasihan. Nah, lu kan orang kaya, beli dah tuh. Ya gimana aku mau beli, Us? Nanti dagingnya ewer-ewer dong. Ewer-ewer? Iya tuh. Teh, gara-gara lu tuh udah minta maaf lu. Maaf, saya gak beli ya. Nih teman saya nih, punya uang dia beli ya. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya beli ya. Apa teman saya aja ya. Tuh kan aku udah ngasa, pasti bohongin aku kan. Emang gitu orangnya, tuh. Jahat, takal kan bohongin aku. Hei, awas kamu. Aduh! Thank you.